بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين إنسي حرمتي إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله Kita masih membicarakan tentang Yahudi Bani Israel di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau hijrah ke Madinah. Maka mereka orang-orang Yahudi merupakan araqil ad-da'wah. Merupakan penghalang-penghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah katakan yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, mereka menutup-nutupi apa yang kami turunkan pada mereka dari keterangan-keterangan jelas dan bayyinat. Kalau saja Yahudi tidak menutupi apa yang ada pada kitab mereka, maka niscaya manusia mudah untuk masuk Islam. Mengapa demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah ada beritanya di dalam Taurat yang dipegang oleh Yahudi. Kalau saja Yahudi tidak menutup-nutupi apa yang ada pada mereka, niscaya akan klop. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dikatakan oleh Yahudi sama. Bahkan berita tentang akan datangnya seorang Rasul, seorang Nabi ada dalam kitab Taurat. Tapi sayang, Allah katakan tentang mereka orang-orang Yahudi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah, mereka-mereka yang menutupi apa yang kami turunkan pada mereka dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk hidayah, setelah kami terangkan, ini mereka tutup-tutupi setelah kami terangkan, maka kata Allah ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengajak Yahudi untuk masuk Islam, untuk berpegang dengan kitab dan juga untuk mereka menuruti apa yang ada dalam kitab, mereka justru berkata bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapat dari nenek moyang kami, kata mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Kata Allah, ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, maka mereka menjawab bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana, bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati
dari nenek moyang kami. Awalau kana abauhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalian akan mengikuti bapak-bapakmu atau nenek moyangmu walaupun mereka dalam keadaan tidak mengetahui? Qana bin a'azakumullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, orang-orang Yahudi. Kisah berikutnya adalah kisah ijtima' ar-rasul ma'al yahudi wa da'watihim ila al-islam. Kisah bagaimana Rasulullah SAW bertemu Yahudi dan berkumpul dengan Yahudi untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Berkata Ibn Hisham rahimahullah, walamma asaba Allah azza wa jal Quraisyan yawma badrin jama'a Rasulullah SAW Yahuda fi suqi Bani Qainuqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan kepada Quraisy kekalahan di perang Badar. Berarti ini kejadian setelah perang Badar. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Yahudi di suqi Bani Qainuqa. Dikumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa ketika beliau datang ke Madinah. Kemudian berkata kepada orang-orang Yahudi, setelah orang Quraisy kalah, padahal orang Quraisy dalam perang Badar jumlahnya 1000 orang, sedangkan kaum muslimin cuma 300 sekian orang. Tetapi Allah menangkan kaum muslimin dan Allah kalahkan musyrikin Arab. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan orang Yahudi dan berkata, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, aslimu, masuk Islamlah kalian. Qabla an yusibakumullah bimithli ma asaba bihi Quraisyan. Hendaklah kalian masuk Islam sebelum Allah menimpakan pada kalian apa yang telah Allah timpakan kepada orang-orang Quraisy. Jadi peringatan. Apa yang menimpa orang Quraisy harusnya jadi peringatan penting. Yani Yahudi harusnya mengambil pelajaran. Kalau menentang Rasulullah SAW pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW menyatakan pada mereka, masuk Islamlah kalian, wahai Yahudi. Jangan sampai Allah menimpakan kalian apa yang telah ditimpakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy ketika kemarin dalam perang Badar. Kemudian tiba-tiba berkata mereka, yani orang-orang Yahudi, la yaghurrannaka ya Muhammad min nafsik. Wahai Muhammad, jangan engkau terlalu sombong dengan keberhasilanmu. Sesungguhnya engkau memerangi orang-orang yang enggak pandai berperang. Padahal saat itu yang paling pandai berperang itu Quraisy, yang paling jagoan, paling pemberani. Tetapi orang-orang Yahudi menyatakan dengan ucapan-ucapan konyol, ucapan dusta, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik annaka qatalta nafaran min quraishin kanu aghmaran la ya'rifuna alqital. Engkau jangan tertipu, engkau jangan terlalu sombong, jangan bangga diri. Sesungguhnya engkau memerangi kaum-kaum yang enggak ngerti berperang, aghmaran, mereka enggak pandai berperang. Innaka wallahi law qataltana, tapi engkau demi Allah, kalau engkau memerangi kami orang-orang Yahudi, niscaya engkau akan tahu siapa kami. La'arafta anna nahnu an-nas, niscaya engkau akan tahu bahwa kamilah manusia sesungguhnya. Demikian sesumbarnya Yahudi. Wa annaka lam talqa mithlana, sungguh engkau belum pernah bertemu pasukan seperti kami, kata Yahudi. Maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang ucapan mereka itu dalam Al-Quran. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Kata Allah, قُلْ, katakan wahai Nabi pada mereka sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Katakan kepada mereka, لِلَّذِينَ كَفَرُوا, yani orang-orang kafir, سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ, kalian pasti akan dikalahkan dan pasti kalian dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. وَبِئْسَ الْمِهَادِ, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَى, sesungguhnya bagi kalian sudah ada pelajaran. فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَى, dalam dua kelompok yang berperang kemarin. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, satu kelompok berperang di jalan Allah. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ,
dan yang lain kelompok kafir. Tarawnahum mitlaihim ra'yal ain, kalian melihat mereka langsung dengan mata kepala kalian. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, Allah akan memenangkan, akan membela dengan kemenangannya siapa yang dikehendakinya. Inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar, sungguhnya ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pemandangan, bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Karena fi na'azakumullakum muslimin yang saya hormati. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada nabinya untuk membantah Yahudi. Katakan kepada mereka, katakan kepada orang-orang Yahudi itu, kalian pasti akan dikalahkan dan kalian pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Pasti. Bukan insya Allah, pasti. Karena beritanya dari Allah. Kalau beritanya dari Allah berarti qad syaa Allah. Kalau insya Allah itu jika dikehendaki. Tapi ini sudah dikehendaki. Qad syaa Allah. Sudah dikehendaki oleh Allah. Maka Allah katakan kepada nabinya, katakan kepada mereka, satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam, kalian akan dikalahkan, kalian akan dikumpulkan dalam neraka jahannam. Siapa yang berani melawan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti Allah akan mengalahkan mereka. Siapa yang berani melawan Rasul pasti akan dikalahkan oleh Allah, pasti akan ditumbangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ingatkan Yahudi dengan peringatan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kata Allah, qad kana lakum, sudah ada buat kalian ayatun, apa ayat? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudah ada bagi kalian pelajaran, kalian sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu fi'atainil taqata, dua golongan yang berperang, ini perang Badar kemarin. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yang satu fi sabilillah, wa ukhra kafirah, dan yang lain kafir. Kamu lihat bagaimana hasilnya. Jumlah kaum muslimin 300, mereka musyrikin 1000. Tiga kali lipatnya. Keahlian kaum muslimin tidak ahli, mereka musyrikin Quraisy adalah orang-orang yang paling ahli berperang ketika itu di kalangan Arab. Yang ketiga, perlengkapan musyrikin lengkap persenjataannya, pakaian perangnya, baju besinya, baydahnya, yakni topi-topi bajanya lengkap. Sedangkan kaum muslimin seadanya. Seadanya. Sampai-sampai Umar bin Khattab waktu itu menyatakan, demi Allah, kalau kami tidak memiliki senjata apapun kecuali ranting ini, kami akan perangi kalian dengan ranting ini. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar. Betapa banyak kelompok yang sedikit senjatanya bisa mengalahkan kelompok yang lengkap senjatanya. Betapa banyak kelompok yang dalam keadaan dia tidak ahli dalam berperang mengalahkan mereka-mereka yang ahli dalam peperangan. Kenapa demikian? Karena bukan karena itu kemenangan Allah berikan. Bukan karena uddah. Bukan karena persiapan dan perlengkapannya. Tetapi yang menentukan adalah qada wal qadar minallahi ta'ala. Maka Allah katakan di akhirnya, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha', Allah akan mendukung dengan kemenangannya siapa yang dikehendakinya. Kira-kira kalau fi'atainil taqata, dua golongan berperang, yang satu di jalan Allah, yang satu kafir, kira-kira Allah akan yu'ayyid yang mana? Ayyi fi'atin ayyadahullah? Ayyi fi'atin ayyadahallah? Kelompok mana yang kita akan Allah dukung, akan Allah bela? Ya tentunya yang fisabilillah. Diingatkan Yahudi, wahai Yahud, ambil pelajaran. Kalau kami berperang dengan kalian, kalian hebat atau tidak hebat, kalian lengkap senjatanya atau tidak lengkap, kalian lebih banyak atau tidak lebih banyak, tetap saja urusannya kalian firqatun kafirah, sedangkan kami di jalan Allah. Kira-kira Allah akan memenangkan yang mana? Diingatkan Yahud dengan kalimat-kalimat seperti ini, seharusnya mereka sadar. Karena mereka ngerti apa itu kafir, mereka mengerti apa itu iman. Mereka tahu tentang jalan Allah dan mereka tahu jalan kafir, jalan syirik. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, maknanya wahai Yahud, kalau kalian berperang dengan kami atau kami melawan kalian berperang dengan kalian, maka hasilnya akan sama.
Karena kami melawan kalian, berarti kami melawan orang kafir, sebagaimana kemarin kami melawan musyrikin Quraisy, orang-orang kafir juga. Maka hasilnya akan sama. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah akan membela orang-orang yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki Allah untuk dimenangkan? Mukminun. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Wajib atasku untuk memenangkan orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian dan akan memantapkan kaki-kaki kalian. Qul inna a'udzubikumullah. Maka Rasulullah SAW dakwahi mereka dan membantahnya dengan ayat Allah tadi dibacakan pada mereka. Selesai dibacakan, berikutnya dakhala Rasulullah SAW Baitul Mirdas. Tidak putus asa Rasulullah SAW. Setelah mengumpulkan Yahud di pasar Bani Kainuqa, ternyata mereka menjawab seperti itu. Dan turun ayat membantah mereka. Maka Rasulullah SAW memasuki tempat ibadah mereka. Gereja mereka dimasuki oleh Rasulullah SAW. Yang dijuluki dengan Baitul Mirdas atau Baitul Midras. Bait al-Midras. Kenapa dijuluki Bait al-Midras? Midras dari dirasah, tempat belajar Taurat. Menemui jamaah min Yahud, menemui sekelompok dari Yahudi di dalam tempat belajar mereka atau tempat ibadah mereka. Fada'ahum ilallah, diajak kepada Allah, diingatkan kepada Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apa jawab mereka? Berkata Nu'man ibn Amr dan berkata pula Harith ibn Yazid, Harith ibn Zaid, ayy dinin anta ya Muhammad, emang kamu ini di atas agama apa sih? Lihat ya, ini namanya pura-pura bodoh, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Mereka mengerti dan mereka sudah membaca dalam Taurat akan datang seorang nabi terakhir namanya Ahmad, Muhammad, Mahi. Jelas dengan julukan-julukan nabi tersebut, sifat-sifatnya, gambaran-gambarannya, gamblang. Tapi mereka pura-pura bodoh. Memang kamu agamanya apa? Mengikuti siapa? Katanya. Maka nabi menjawab, ala millati Ibrahim wa dinihi. Aku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Aku mengikuti Ibrahim dan agamanya. Maka orang Yahud berkata lagi, fa inna Ibrahim kana Yahudiyya. Bukankah Ibrahim itu Yahudi? Kalau kamu mengikuti Ibrahim, berarti kamu mengikuti kami. Ikutilah agama Yahudi. Lihat ya, liciknya beliau atau liciknya mereka para orang-orang Yahudi. Pertama bertanya, agama apa yang kamu pegang? Ngikut siapa kalian ini? Lihat, di mana liciknya mereka? Kalau ditanya ngikut siapa, pasti jawabannya dua kemungkinan. Imma mengikuti para nabi atau tidak. Iya kan? Kalau tidak mengikuti para nabi, berarti bukan muslim, kafir, sesat. Kan begitu? Berarti jelas bukan nabi. Kalau mengikuti nabi, mesti nabinya Bani Israil. Ya Pak ya. Karena nabinya dari mereka. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan nabi-nabi dari Bani Israel, menyebutkan yang pertamanya yang dijuluki dengan Imam Abul Anbiya, bapak para nabi. Yang bapak para nabi ini Ibrahim alaihi salam. Yang nanti turunannya baru ada Bani Israel. Rasulullah SAW tidak menyebutkan Musa atau Isa, padahal memang mengikuti mereka juga, tetapi mengikuti yang lebih tinggi lagi. Yang lebih ahli, yang lebih tinggi, yaitu Ibrahim yang merupakan nenek moyangnya para anbiya. Khodimina azakumullah. Maka Yahud berkata, kalau ngikut Ibrahim, Ibrahim kan Yahudi. Berarti engkau ngikut kami dong, Yahudi. Khodimina azakumullah. Aneh. Ucapannya sangat aneh. Datangnya siapa dulu Yahuda dengan Ibrahim? Lahirnya siapa dulu Yahuda dengan Ibrahim? Ibrahim dulu sebelum ada Yahuda. Sebelum ada Israel dan turunannya. Khairuddin a'azakumullah. Maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kepada nabinya ayatnya. Sebelum diturunkan ayatnya, Nabi SAW berkata pada Yahud,
wahai Yahudi, begini saja. Buka Tauratnya. Buka Taurat kamu. Kita lihat. Apakah Ibrahim mengikuti agama seperti agama kalian? Atau agama Islam yang hanif? Fanifidina azakumullah. Ternyata Ibrahim disebutkan di dalam Taurat dan dalam kitab-kitab terdahulu seperti yang disebutkan dalam kitab kita Al-Quran. Bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan agama Ibrahim adalah agama hanif. Apa itu agama hanif? Agama tauhid. Yang mengajak untuk beribadah kepada Allah dan tidak syirik. Bahkan disebutkan dengan bahwa Ibrahim adalah orang-orang yang bukan dari kalangan musyrikin, wa ma kana minal musyrikin. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu adalah orang yang hanif dan muslim yang tidak pernah berbuat syirik dan tidak bergabung dengan musyrikin, bukan golongan musyrikin. Khonibina a'azakumullah, ketika Nabi menyatakan pada mereka, coba buka Taurat kamu, kita lihat Ibrahim itu beragama apa. Buka kitab Taurat kalian. Karena Taurat waktu itu masih dalam keadaan ada yang benar, walaupun ada yang dirubah. Fa'abaya alai. Keduanya, dua Yahudi tadi menyatakan, oh jangan, oh tidak. Menolak untuk membuka Tauratnya sendiri. Ini yang dikatakan kemarin, yaktumuna ma anzalallah. Mereka menutup-nutupi apa yang Allah turunkan dalam Taurat. Maka Allah turunkan ayatnya kepada Nabi-Nya yang menghabarkan tentang mereka. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wahum mu'ridun. Tidakkah kau lihat, kata Allah, orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab, pernah diturunkan kitab kepada mereka, ternyata ketika diajak kepada kitabullah, diajak untuk membuka kitab Allah yang ada pada mereka, untuk menghukumi di antara mereka, ternyata mereka sendiri menolak. Yatawalla fariqun minhum, mereka berpaling daripadanya, wahum mu'ridun, dan mereka menolak, tidak mau dihukumi dengan kitab mereka sendiri. Tidak mau dihukumi dengan kitab mereka sendiri. Dalika biannahum qalu, yang demikian karena mereka berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian karena mereka berkata, tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan sungguh telah menipu mereka. Mereka telah tertipu dalam agama mereka. Maka nu yaftarun, tertipu dengan apa yang mereka ada-adakan secara dusta. Jadi mereka beragama, katanya agama Nabi Musa, katanya agama Taurat. Ternyata mereka sudah tertipu dengan karangan-karangan mereka sendiri, bikinan-bikinan mereka sendiri, rekaan-rekaan mereka sendiri. Sehingga ketika mau dihukumi dengan Tauratnya, mereka enggak mau. Karena mereka sadar, sudah banyak berbeda dengan Taurat. Sudah banyak berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sehingga mereka menolak. Dan Allah katakan bahwa mereka yang utu nasiban, ternyata ketika mereka diberi kitab, diajak untuk berhukum dengan kitab mereka sendiri, mereka menolak. Ikhwan ibn a'azakumullah, falyahkum ahlul injil, ahlul injil bima anzalallah. Hendaklah orang yang ahlu injil melihat hukum-hukum yang ada dalam Injilnya. Hendaklah Taurat melihat hukum-hukum yang ada dalam Tauratnya. Lihat. Niscaya mereka akan dapati yang diajarkan dalam Injil, yang diajarkan dalam Taurat sama, yaitu agama Tauhid. Beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Enggak ada trinitas dalam Injil. Enggak ada kesyirikan dalam Taurat. Enggak ada ajaran-ajaran kufur di dalam Taurat dan Injil. Maka yang ada adalah rekaan mereka sendiri, bikinan mereka sendiri, dan mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa qala ahbaru yahud wa nasara najran hina ijtama'u 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanaza'u. Sehingga kemarin juga sudah dikisahkan orang Yahudi membanggakan apa yang ada pada mereka dalam keadaan tidak sadar isinya apa kitab Taurat itu. Bangga, kami ahlul kitab, kami punya Taurat. Tapi mereka enggak sadar isinya apa Taurat itu.
enggak pernah membaca, enggak pernah belajar, atau yang sudah tahu pun mereka rubah, mereka ganti, mereka tambahi, mereka seret. Fanabina a'azakumullah, ini keadaan Yahud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka, Yahudi yang berkata kepada Nasrani bahwa kalian itu tidak ada apa-apanya. Nabi Isa itu bukan nabi. Kemudian mereka kaum Nasrani juga menentang Nabi Musa dan menjelekkan Nabi Musa. Maka Allah katakan, ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, ana ala millati Ibrahim, aku mengikuti millahnya Ibrahim. Maka kata Yahudi, Ibrahim itu beragama Yahudi. Kata Nasrani, tidak bisa, Ibrahim itu beragama Nasrani. Ribut mereka, rebutan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sama-sama tahu, sama-sama kenal. Mereka kenal Nabi Ibrahim, karena itu adalah bapak para anbiya. Bapak dan nenek moyangnya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para anbiya dari Bani Israel. Maka mereka masing-masing merasa bahwa Ibrahim adalah agama Nasrani. Kata Yahudi, tidak bisa, Ibrahim adalah agama Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim dalam keadaan datang sebelum ada Injil, sebelum ada Taurat, sebelum ada Yahudi, sebelum ada Nasrani. Ibrahim duluan. Kok bisanya? Enggak kebalik. Harusnya terbalik. Nabi Musa mengikut Nabi Ibrahim, Nabi Isa mengikut Nabi Ibrahim. Berarti kitab Taurat mengikuti suhuf Musa, suhuf Ibrahim. Demikian pula kitab Injil mengikuti apa yang ada pada millahnya Ibrahim alaihi salam. Kan begitu mestinya. Tapi terbalik. Mereka menyatakan bahwa Yahudi, bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Kata Nasrani, Ibrahim adalah Nasrani. Maka Allah turunkan kitabnya. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih. Padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelahnya. Padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah Nabi Ibrahim. Afala taqilun, kata Allah, apakah tidak berakal? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Kata Allah, kalian ini adalah orang-orang yang kalian membantah sesuatu yang kalian enggak punya ilmunya. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Kenapa kalian berbantah-bantahan pada perkara yang kalian enggak punya ilmu padanya? Kalian enggak ngerti padanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka na Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, tetapi dia adalah hanifan musliman. Dia adalah seorang hanif yang lurus, bertauhid, muslim, orang yang Islam. Lihat, Allah yang menjawab bahwa Yahudi bukan, bahwa Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi hanifan musliman. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim للذين اتبعوه وهذا النبي. Yang paling berhak untuk mengaku pengikut Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, mengikuti akidahnya tauhid, mengikuti agamanya, agama tauhid. وهذا النبي, dan yang paling berhak terhadap Ibrahim, هذا النبي, nabi ini, kata Allah, yakni nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi terakhir. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.